Perkenalkan, nama saya Felicia Melanie Mambela. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dari teori behaviorisme, yaitu Edward C. Stallman. Edward C. Stallman adalah seorang psikolog Amerika yang membuat kontribusi signifikan terhadap studi belajar dan motivasi. Stallman lahir di Newton, Massachusetts pada tahun 1886. Ia meninggal pada tahun 1959. Stallman memperoleh gelar MA pada tahun 1912 dan PhD pada tahun 1915 di Universitas Harvard pada bidang psikologi. Stallman lalu mengajar di Universitas Northwestern pada tahun 1915 sampai tahun 1918. Dari Universitas Northwestern, Stallman pergi ke Universitas California dan menetap di sana hingga mengundurkan diri karena menolak untuk menandatangani sumpah setia yang dianggapnya sebagai pelanggaran kebebasan akademik. Tetapi Stallman kembali lagi ke Universitas ini atas permintaan para profesor. Stallman dapat dikatakan sebagai campuran antara teori Gestalt dan behaviorisme. Setelah lulus dari Harvard, Stallman pergi ke Jerman dan bekerja dengan Kafka. Keberadaan teori Gestalt terhadap proses teori Stallman mempunyai pengaruh yang sangat signifikan. Sikapnya yang senang terhadap teori Gestalt tidak menghalangi perhatiannya terhadap behaviorisme. Stallman memperhatikan ada sedikit nilai dalam introspective approach atau pendekatan introspektif, padahal Stallman merasakan psikologi merupakan objektif yang komplit. Pemikirannya bertentangan dengan para behaviorist yang menyatakan unit perilaku bisa dipelajari sebagai unsur-unsur yang terpisah. Para behaviorist seperti Pavlov, Rihol, Watson dan Skinner digambarkan Stallman sebagai psychology of consciousness karena mereka melihat segmen-segmen perilaku yang besar dapat dibagi menjadi segmen-segmen kecil seperti refleks-refleks yang selanjutnya dianalisis. Stallman memandang dengan menjadikan elemen-elemen kecil sesungguhnya behaviorist telah membuang artinya secara utuh. Akan tetapi, dia juga yakin bahwa hal seperti itu mungkin juga untuk dijadikan sebagai objek ketika belajar tentang molar behavior secara sistematis. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Stallman seorang behaviorist secara metodologi dan teori kognitif dalam hal metafisik. Stallman mungkin paling terkenal karena karyanya, ya, dengan Tikus dan Labirin, di mana ia menantang gagasan behaviorist bahwa semua perilaku dan pembelajaran itu adalah hasil dari pola dasar, yaitu pola dasar dari stimulus dan respons. Dalam percobaan klasiknya, Tikus berlatih labirin selama beberapa hari. Kemudian jalur familiar yang biasa mereka ambil itu diblokir. Terus menurut pandangan behaviorist, tikus-tikus tersebut itu nantinya hanya membentuk asosiasi mengenai perilaku mana yang diperkuat dan mana yang tidak diperkuat. Ya, dan sebaliknya, Stallman menemukan bahwa tikus telah membentuk peta mental, yaitu peta mental labirin, memungkinkan mereka ini untuk memilih jalur baru untuk mengarahkan mereka menuju ke hadiah mereka, tujuan mereka itu. Terus Stallman juga menyatakan bahwa belajar adalah proses yang tidak membutuhkan motivasi, dan organisme yang mempelajari apa-apa itu yang ada di lingkungan, dan belajar terjadi secara konstan, dan para siswa berusaha mengembangkan ekspektasi mereka sendiri atau keyakinan yang sesuai dengan kenyataan.
Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari teori belajar Tolman. Kelebihan teori belajar Tolman ini meliputi penggunaan variabel yang luas, menjadikan teoritisi pembelajaran ini terbesar di antara para teoritisi yang telah kita bahas. Dan kekurangannya yaitu meliputi teorinya ini tidak mudah dan banyak menggunakan variabel individual, selain individual bebas dan intervening yang tidak dapat diukur. Jadi secara keseluruhan, Edward Chase Tolman merupakan pelopor dalam psikologi, yaitu psikologi kognitif, dan memiliki berbagai kontribusi dalam teori belajar. Yang teori belajar ini masih mempengaruhi riset dan pendidikan dalam sejarah. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eksperimen dari pembelajaran Latin yang dari Edward Tolman ini. Istilah dari pembelajaran Latin ini dikenalkan oleh Hugh Blodgett. Dari konsep tersebutlah Edward Tolman menggunakan pembelajaran Latin sebagai eksperimen menggunakan tikus dan labirin. Dari eksperimen tersebut muncullah istilah peta kognitif yang dikenalkan oleh Edward Tolman kita ini. Dalam proses eksperimen yang dilakukan ini, Edward Tolman menggunakan subjek penelitian 3 kelompok tikus di dalam labirin. Ketiga kelompok tikus tersebut dilatih untuk berjalan di labirin, sedangkan kelompok kontrol mendapatkan penguatan berupa makanan setelah mencapai tujuan labirin itu. Dan tiap kelompok tikus diberikan makanan dengan total hari yang berbeda-beda. Yang pertama ini diberi makanan hingga hari ketujuh pelatihan. Pada kelompok tikus eksperimen yang kedua diberikan makanan hingga hari ketiga pelatihan. Hasil dari eksperimen tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesalahan kelompok tikus yang termasuk pada kelompok kontrol semakin menurun dari hari ke hari. Sedangkan tikus yang berasal dari kelompok eksperimen melakukannya secara tiba-tiba dari pengenalan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa tikus itu mempelajari rute-rute labirin. Nah, selanjutnya ada peta kognitif dari Edward Tolman. Nah, Edward Tolman mengusulkan konsep dari peta kognitif untuk menjelaskan eksperimennya ini yang tentang tikus sama labirin. Dan eksperimen yang dilakukan oleh Blodgett juga. Dalam kedua eksperimen tersebut menjelaskan bahwa tikus mampu membangun representasi mental bentuk labirin di otaknya. Para tikus belajar rute labirin melalui sesi pelatihan tanpa perlu penguatan. Hal ini menjelaskan bahwa tikus yang mendapatkan pelatihan mampu mencapai tujuan labirin. Dan penjelasan mengenai eksperimen tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Contohnya, ketika kita mau ke tujuan yang sama, melewati rute yang sama menuju suatu tempat, maka kita tidak akan merasa sulit untuk membayangkan atau kasih tahu cara pergi dari suatu tempat ke tempat tujuan tersebut. Yang udah kita tahu ini, ngerti kan? Misalnya, kita tiap hari pergi ke kampus menggunakan transportasi umum atau ya pasti kita kenal jelas sama lokasi apa aja yang akan kita lewati untuk ke kampus kita kan, bahkan kita tahu posisi bangunan yang berada di kanan kiri jalanan sebelum sampai ke kampus itu. Kita bisa bayangin bangunan-bangunan yang ada di kanan kiri. Itu merupakan peta kognisi yang sudah dilatih melalui kebiasaan sehari-hari kita. Terus ketika seseorang nanyain jalan juga menuju kampus kita, maka kita pasti akan lancar banget ngejelasin jalan-jalan apa aja yang akan kita lewati dan kita harus naik apa, bisa naik apa aja
untuk sampai ke tujuan itu. Terus rute apa aja yang bisa dengan mudah kita lewati, itu kayak tembusan-tembusan gitu, jalan tikus lah. Dan hal tersebut terjadi melalui proses membayangkan rute jalan sebagai peta kognisi. Peta kognisi juga diperlukan untuk membayangkan suatu posisi benda yang kita simpan. Misalnya seseorang nanyain, kamu simpan ini di mana? Terus secara langsung kamu sudah bayangin, kita udah bayangin tempat lokasi kita nyimpan buku itu atau apa itu di mana. Kita udah bayangin, karena itu peta kognisi yang berguna untuk mengingat memori yang berkaitan dengan lokasi buku tadi yang kita simpan atau apapun yang kita simpan di mana. Terus ada yang nanyain, sih kita udah tahu dan kita udah bayangin posisinya itu ada di mana. Ya itu aja dari saya, dari penjelasan tokoh behaviorisme ini, yaitu Edward Chase Stockman. Sekian dan terima kasih.